Halo, good morning. Selamat datang bulan Maret. Yeah. Tentunya semua yang diharapkan di bulan ini semuanya semoga bisa terwujud. Kesehatan yang semakin baik, rezeki yang semakin baik. Amin. Bahkan saat ini apa yang saya inginkan benar-benar terwujud. Apa itu? Saya bersama Raisa. Raisa ini ya dengan pakaian kimononya ini. Kayak kimono. Tapi ya Iqbal ngomong-ngomongin bulan Maret, ini rasanya cepet banget. Rasanya tuh kayaknya baru tahun baru deh kemarin, tiba-tiba udah bulan Maret aja. Iya, bulan Maret. Apalagi kita juga mendekati bulan suci Ramadan, tinggal 3 minggu lagi. Bagaimana nih kalau Anda yang mungkin masih ada utang-utang puasa, ayo langsung ayo, dibayar. Ayo dilunasin dan... semoga bulan Maret ini lancar semuanya, lancar-lancar biar semakin lancar ini rezeki dan kawan-kawan. Kita mulai pagi ini bersama Good Morning dengan saya Sarah Arianti. Saya Iqbal Kurniadi. Langsung saja kita mulai Good Morning selengkapnya. Sebuah mobil berplat merah menabrak mobil angkot yang membawa rombongan pelajar sekolah dasar di Jalan Arteri Purwakarta, Subang, Jawa Barat. Dan akibatnya belasan orang menderita luka-luka. Ya, sementara diduga mengalami remblong, truk syarat muatan terjun ke jurang di jalur lintas selatan Pacitan, Jawa Timur. Sopir tewas di lokasi akibat tubuh terjepit kabin.